Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Gimana, long weekend kemarin kalian pada pergi kemana nih? Ada yang udah manfaatin diskon 50% yang Trans Studio Mall Cibubur nggak? Yang aku upload kemarin videonya. Untuk yang udah manfaatin diskonnya, selamat ya, lumayan kan, bisa hemat. Jadi nggak ngabisin uang belanja dong ya, moms. Nah, karena hari Kamis nanti juga bakalan long weekend lagi nih teman-teman, aku mau kasih ide untuk staycation di daerah Jakarta dan sekitarnya. Di Ion Mall Bekasi, itu banyak banget beberapa permainan yang bisa kita mainin bareng keluarga nih teman-teman. Di sini ada Jessica, yaitu biang lala yang cukup besar di Ion Mall. Dan juga ada permainan untuk ice skating. Dan ada juga permainan fun PK nih. Nanti kita akan review bareng-bareng ya untuk Jessica dan fun PK-nya. Kalau staycation main di mall, itu kita bisa dapat tempat wisata sekaligus gampang banget cari makan. Karena di mall banyak sekali tersedia berbagai jenis makanan yang pastinya kita suka. Semua kalangan bisa mencoba wahana biang lala Jetsky Ferris Wheel ini. Dari usia bayi hingga lanjut usia, serta yang berkebutuhan khusus juga bisa naik wahana biang lala tertinggi se-Indonesia ini nih teman-teman. Setelah dapat parkir, kita langsung aja ke lantai paling atas untuk segera naik Jetsky-nya teman-teman. Harga tiket naik wahana ini untuk yang di bawah 90 cm tingginya gratis teman-teman. Untuk yang di atas 90 cm sampai dewasa itu harga tiketnya Rp50.000 per orang. Satu gondola juga bisa diisi untuk pasangan dengan biaya Rp150.000 per pasangan. Di wahana ini dilengkapi dengan food court dan juga spot-spot foto yang instagramable banget nih. Kalian pasti suka. Saatnya memanfaatkan momen untuk foto-foto nih teman-teman. Biang lala Jetsky Ferris Wheel berdiri di atas lantai 3 Ion Mall dengan ketinggian 69 meter. Biang lala ini berdiameter 50 meter dan terdiri dari 32 gondola yang bisa mengangkut 192 orang. Wahana ini buka mulai pukul 10 pagi dan tutup jam 8 malam ya pada saat pandemi ini pas mallnya tutup. Wahana ini dinobatkan oleh Museum Rekor Indonesia sebagai wahana biang lala tertinggi di Indonesia. Biang lala Jetsky Ferris Wheel bisa mengangkut beban maksimal 480 kg per gondola. Sekarang aku mau kasih lihat kalian, ada satu gondola yang bisa digunakan untuk merayakan acara. Gondola ini bisa disewa untuk pasangan suami istri yang ingin merayakan acara khusus dengan tarif Rp150.000 tadi ya teman-teman. Tapi kalau mau ngadain acara keluarga, maksimal 6 orang di dalam dan itu biayanya Rp350.000. Interior di dalamnya juga sengaja dirancang khusus untuk acara nih teman-teman. Cantik ya. Jadi sekelilingnya ini kalian di sini bisa lihat loh progres pembangunan yang ada di Kota Bekasi ini. Nah di bagian sana guys ada masjid besar. Untuk informasi, kincir angin ini ketinggiannya itu lebih tinggi dari yang ada di depan loh guys. Seru juga sih ngeliat dari sini. Di Indonesia kita punya Jetsky Ferris Wheel. Kalau kalian pernah ke Singapura, di Singapura juga ada teman-teman, namanya Singapore Flyer. Tapi dia bentuknya lebih kayak tabung gondolanya. Nah, ada juga di London, di Eropa, itu namanya London Eye. Alhamdulillah, cukup bangga juga ya di Indonesia kita punya yang setara dengan negara lain. Dan juga teknologinya ini canggih juga loh teman-teman, udah dilengkapi dengan anti gempa dan petir. Yuk sekarang kita nikmatin pemandangan sekitarnya. Thank you.
wahana ini setiap gondolanya dilengkapi dengan AC teman-teman. Jadi di dalam sini kalian tidak boleh merokok atau menyalakan vape kalian ya. Oh iya, jangan kentut juga di dalam sini ya teman-teman, bisa bau banget loh. Masya Allah, kita juga bisa lihat sunset loh di sini. Alhamdulillah, udah selesai nih. Nah tuh, si adik sampai seneng banget joget-joget kayak gitu dia. Pada saat udah selesai, nah kalian itu harus hati-hati. Jadi di keluarnya dari gondolanya juga dibantu dengan petugas ya teman-teman. Tunggu sampai benar-benar aman baru kalian turun. Karena J-Wheels ini selama dia beroperasi itu terus berputar loh teman-teman. Belum puas main di sini, tenang, masih ada satu lagi area permainan yang mau kita mainin nih. Namanya Fun PK. Fun PK ini adalah taman bermain bertema Finlandia yang menawarkan berbagai kegiatan seru yang akan mengasah kemampuan komunikasi dan memecahkan masalah. Di sini ada 6 area yang dijamin akan membuat anak-anak kita betah bermain seharian. Mereka bisa berenang di kolam bola, di lesson ocean, atau merasakan beragam profesi di role play Leiki Moki. Anak-anak juga bisa menghabiskan waktu bersama orang tua dengan membangun rumah dari panel-panel di assembly Leiki Moki. Di sini anak-anak juga bisa mencoba kostum putri, pangeran, atau bajak laut nih teman-teman. Cocok banget untuk keluarga yang seru dan yang berjiwa adventuring. Dengan banyaknya pilihan aktivitas, sehari di Fun PK akan berlalu tanpa terasa deh nih teman-teman. Penasaran di dalamnya kayak apa? Pastikan kalian semua udah subscribe dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman supaya nggak ketinggalan video selanjutnya, sambungan dari video ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.